kalau bisa nih di bawahnya mereka-mereka ini. Iya. Gitu ya. Oh, pantas ya dilirik. Iya. Jadi itu teman-teman kuncinya. Emang kenapa si channel Enko ini sebanyak banget pembelinya sampai sekarang? Udah Shopee Mall ya? Sudah. Iya, udah Shopee Mall, udah banyak banget pembelinya. Gimana sih kira-kira menghadapi persaingan yang ketat di pasar online ini? Cara menghadapinya kita tuh dengan kualitas yang sama bagusnya, sama okenya, tapi harganya tuh lebih murah. Kalau misalnya nih kita mau belanja nih kan, untuk kayak kita kaum-kaum diskon-diskon, yeah, ya kan, membedakan nih antara toko satu dengan toko yang lain, ya kan. Ketika kita ngelihat nih, misalnya toko kita nih dengan harga yang lebih murah, tapi kualitasnya sama nih, sama bagusnya, dengan harga yang lebih mahal gitu, pasti kita lebih milih harga yang lebih murah dong, lebih murah, dengan kualitas yang sama okenya gitu. Jadi yeah, itulah yang menarik para pembeli ya, buat check out di channel Enko. Kira-kira apa sih tadi yang bikin bisnisnya dari channel Enko ini unik, selain tadi harganya murah? Dari fitur produk tersebut, misalnya contoh kayak teko tadi ya kak, dia kalau misalnya masak terus udah mateng, dia bakalan mati otomatis. Jadi untuk nextnya kita ngasih fiturnya terbaru lagi nih, jadi kalau misalnya udah mateng dia akan masuk ke fitur yang menghangatkan, karena banyak customer yang nanya gini, kak ini tekonya bisa menghangatkan juga enggak, kayak gitu loh, hangat berapa lama, kayak gitu. Tadi produknya sama-sama teko, sama brand A gitu ya, tapi fiturnya berbeda, bagusan dari channel Enko. Iya, dengan jadi harga itu yang lebih murah juga. Oh iya, kan bisa dapat fitur plus juga gitu, iya, ya. Itu jadi nilai plus sendiri sih emang. Soalnya kalau misalkan aku beli online, kalau misalkan kita tadi pengen beli teko sama yang cuma buat matengin air sama menghangatkan juga, itu iya, kayaknya lebih pilih yang punya dua fitur, iya, itu nggak sih, daripada yang salah satu aja. Apalagi harganya misalkan lebih murah. Mikir apalagi ya kan? Si barang elektronik sendiri, gimana sih caranya kelola seperti stoknya atau pengirimannya atau mungkin layanan ke pembelinya itu tidak delay? Untuk stok kita lihat dulu di fisik, terus juga kita langsung masukin, terus dibantu kelolanya sama fitur tambahan itu. Ketika barangnya udah mau habis nih, jadi dia ada remainder gitu kak, jadi ada reminder ini stoknya udah tinggal segini nih, jadi kita cek lagi di fisik untuk memastikan sama atau enggak dengan yang di sistem gitu. Dan untuk proses pesanannya juga sama, jadi bisa dengan satu fitur tapi langsung bisa merangkup semua marketplace. Channel Enko buka di berapa marketplace kak, kalau boleh tahu? Kita ada di Lazada, Shopee, Tokopedia, TikTok, Blibli juga kita ada. Tapi kan dengan toko yang sebanyak itu, untuk samain stoknya itu susah ya kak, kalau nggak dibantu sama aplikasi kan. Membagi stoknya itu antara toko-toko itu susah. Kakak ternyata pakai aplikasi tambahan ya kak. Iya. Gimana sih pentingnya ulasan dari pelanggan nih kak, feedback dari pembeli sendiri di marketplace channel Enko, apakah bermanfaat buat channel Enko, kayak ulasan-ulasan dari mereka? Bermanfaat sih, penting banget ya, apalagi kan kalau kita mau belanja nih, kalau 4,9 biasanya kita udah langsung kayak oh udah bagus yakin nih, ya, ya. Itu kalau ada packing, mau packing, kalian pernah kak ini udah kita packing ya, atau kak ini barangnya di foto dulu? Oh itu atau biasanya kalau kita belinya banyak, jadi misalnya kayak ada banyak yang beli lebih dari 50 contohnya, itu bisa kita videoin dulu nih. Berarti dikasih tahu dulu ke pembelinya, baru kalau mereka udah jawab oke atau nggak usah nunggu mereka jawab? Biasanya enggak, biasanya kalau misalnya mereka komplain misalnya ini ada kerusakan atau kekurangan barang gitu, biasanya kita punya video bukti nih kalau kita udah ngasih sesuai dan jumlahnya sesuai juga gitu. Iya. Kalau misalkan kita nggak hadepin perubahan tren atau permintaan dari pembeli, ini kan trennya berubah-ubah ya kak ya, dan itu cepet banget kan, apalagi untuk toko di TikTok Shop gitu kan, itu cepet banget. Kira-kira gimana kak untuk ikutin atau riset cara teratur dari channel Enko risetnya? Biasanya kita ini sih yang lagi tren di pasaran sekarang sih. Kalau nggak ada tapi murah gitu. Ya. Terus kita kalau bisa nih di bawahnya mereka-mereka ini. Iya. Gitu ya. Oh, pantas ya dilirik. Iya. Jadi itu teman-teman kuncinya.